Halo guys, selamat siang. Selamat datang kembali di channel saya. Nah, setelah kita selfie-selfie dan nge-vlog di kilometer 0, kita pun melanjutkan kembali perjalanannya. Kali ini tujuan berikutnya adalah Pantai Ibo. Nah, bagaimana suasana perjalanannya? Ikuti teruslah video ini, oke? Ayo, let's go. Nah, jarak Pantai Ibo ini lebih kurang 20 km ya dari pusat kota Sabang. Kalau kita riding santai naik motor sekitar 30 menit lah, itu sudah sampai di lokasinya. Oke, kita lanjut lagi.
Nah, di depan kita ini ada persimpangan. Kalau belok ke kanan itu balik ke pusat Kota Sabang ya. Jadi kita beloknya ke kiri menuju Pantai Ibo, guys. Oke, kita bayar tiketnya dulu. Nanti kita lanjutkan lagi perjalanannya, oke? Bisa kita lihat sendiri ya, pengunjungnya ramai sekali guys. Jadi kita harus cari lokasi parkir yang pas dulu. Oke, videonya saya jeda sampai sini ya. Nanti kita lanjutkan kembali, oke? Nah, Pantai Iboh ini terkenal dengan air lautnya yang cukup jernih ya. Nah, di sini juga menyediakan fasilitas menyewa ban ataupun pelampung bagi yang hobi berenang, guys. Jadi buat kawan-kawan yang liburan ke Kota Sabang, pantai ini wajib disinggah juga ya. Oke guys, videonya cukup sampai di sini saja ya. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nantikan video-video saya episode berikutnya.